Matt, bantuin Matt. Bantuin bongkar-bongkar Matt. Bawa oleh-oleh nih dari Jogja nih. Tuh. Numpuk sekali. Ada bantal guling dan sebagainya. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampung lagi. Seger udaranya. Alhamdulillah, ayam berisik juga. Aduh, mantap. Kemarin jemput, tapi jemputnya nggak langsung pulang ke Jogja. Di sana nginep dulu 2 minggu. Cuma 2 minggu di sana udah sangat rindu, coy. Kampung halaman. Apalagi ke kebon. Nanti kita langsung ke kebon. Sekarang kita buka dulu oleh-oleh dari Jogja apa aja. Ini apa ya? Peralatan kin-kin mungkin. Ini juga main-main kin-kin nih. Tuh. Tuh, mainan kin-kin tuh. Garmet malah berisik ya. Dilanjut ada tanaman nih. Janda bolong, cuy. Orang-orang pada nyari janda bolong sekarang mahal-mahal gitu ya. Tapi yang mahal yang variegata. Ini oleh-oleh dari Turi Sleman, dari temen. Janda bolong, nggak tahu ya nama ilmiahnya apa, nggak paham. Buat hiasan di saung. Mantap kan? Ada janda bolong di saung. Terus ada juga ini, apa nih? Singonium ya? Lupa namanya, cuy. Tapi kalau udah gede, daunnya gede juga katanya. Ini masih kecil, coy, cilik-cilik. Dilanjut. Ini oleh-oleh dari ibu. Ada apa sih? Kristalinum. Kuping gajah. Terus ada bibit cabai juga. Bibit pandan ya, bibit pandan. Dan ini buat penghias saung juga biar cantik. Nah ini nih tuh, ini udah variegata, cuy, keren kan. Nanti kita tata-tata di sana biar saungnya indah. Lanjut nih, bismillahirrahmanirrahim, tape. Tape itu ya? Tape apa sih namanya? Ketan. Hah? Ketan. Oh iya. Tape ketan, cuy. Ini juga produk olahan ibu. Ibu Jogja, mantap. Hah? Ini juga oleh-oleh dari ibu Jogja. Alhamdulillah. Cemilan, cuy, kesukaan saya tuh. Peye kacang. Nih. Peye kacang, mantap kan? Ini nih, bikin jerawatan nih. Tapi saya suka. Mungkin sugesti aja ya buat jerawatan. Tambah emping juga, cuy. Alhamdulillah. Makin banyak cemilan, makin gendut nih kita nih. Mantap. Ini yang menarik nih. Perabotan. Dapat baskom juga. Dapat talenan, terus apa ini namanya? Apa sih, parutan? Ada beberapa yang dikasih. Ada juga yang beli atau enggak? Dikasih semua. Baskom, cuy. Met. Garmet berisik. Ini blender. Banyak juga ya. Dan ini kayu jati Belanda untuk bikin pernak-pernik di saung. Oke. Jauh-jauh dari Jogja bawa kayu, coy. Mantap. Berat, cuy. Ayo. Kita berangkat ke saung. Oh, nanti dulu dong. Aduh, kejeduk. Nih, mantap nih. Yang belakang kosong, alhamdulillah. Udah dapat kalender dong, coy.
kalender tahun 2021. Nih. Bangkit dari titik minus. Sekarang kita geser ke depan. Yang ini udah kosong, coy. Masih banyak. Sajadah. Selimut. Terus. Nah ini. Ini keperluan saung, coy. Jaring besi. Biar si tikusnya nggak masuk lewat atas itu, ventilasi. Ini untuk penutup ventilasi. Mantap, nanti kita lanjut pengerjaan saung. Sajadah sama apa ini, tepung-tepungan buat ini, kasur kinkin, selimut, bantal, bantal guling, mantap. Baju. Dan ini mancing mania, coy, kemarin beli di Jogja 30 ribuan, lumayan buat mancing lele di selokan. Lanjut perlak. Pokoknya ini kayak pindahan, coy. Nih, bawa koper gede. Waduh, mantap sekali. Kalau bawa anak kecil, bawa keluarga kemana-mana tuh harus punya banyak stok koper, coy. Apalagi nginep lama. Harus banyak baju, nggak banyak-banyak juga sih. Cover mobil, nyampe nggak kebagian tempat. Simpen belakang. Aduh. Ini ember. Dalam ember ini ada piring, ada gelas. Buat di saung, coy. Termos juga. Buat di saung, coy, buat di kebun ini, buat di kebun juga. Oke, sudah, cuy, ini sepatu kinkin. Segitu dulu olahraga pagi ini. Setelah ini kita sibuk-sibuk lagi di saung. Oke, lanjut. Mantap. Oleh-olehnya dari Ibu Jogja, terima kasih banyak. Alhamdulillah ada tambahan perabot juga buat di saung, biar nanti di sana kita bisa masak-masak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada koper kayak pulang dari luar negeri, ya. Dan kita kembali ke habitat untuk ke kebun lagi, dan tidak lupa menjalankan hobi mancing mania. Oke, semoga teman-teman sehat semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met, Ganmet malah masuk, pelanggaran. Turun. Met. Turun. Oke. Pinter, Ganmet pinter. Nah ini nih, yang dulu pernah nonton videonya, yang kecil ini, udah gede sekarang.